Jelang pemilihan presiden 9 Juli mendatang, Panitia Pengawasan Pemilu Panwaslu Brebes Jawa Tengah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh ketua dan anggota Panitia Pengawasan Kecamatan. Kegiatan ini membahas pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilpres 2014 agar tidak ada masalah dalam daftar pemilih. Selain dihadiri Panwaslu, kegiatan ini juga mendatangkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah serta Komisioner KPUD Brebes. Rakor sendiri membahas pemutakhiran data pemilih yang kerap bermasalah saat pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, Panwaslu akan ikut mengawasi pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU. Pasalnya, masalah daftar pemilih tetap kerap terjadi menjelang pemilu. Panwaslu mengimbau kepada warga yang belum terdaftar dalam pemilu presiden mendatang bisa langsung menghubungi penyelenggara pemilu, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Masyarakat yang ada di Kabupaten Brebes ini tercover ke dalam DPR.